bila kita tua. Kalau anak-anak sudah berkeluarga dan meninggalkan kita, sementara kita mulai beranjak tua. Bila kita tua, lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan luangkan waktu bersama pasangan kita untuk banyak berdoa dan bersyukur, karena kita tidak tahu salah seorang dari kita akan pergi lebih dahulu, dan yang masih hidup hanya mampu menyimpan kenangan yang indah. Bila kita beranjak tua, akan tiba masanya mau berjalan ke pintu saja susah. Selagi masih berkemampuan, jalan-jalanlah ke tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dengan mengagumi keindahan dan ciptaannya. Bila kita beranjak tua, jangan susahkan diri memikirkan anak-anak secara berlebihan. Mereka akan mampu berusaha sendiri. Anak-anak sudah diberikan rezeki dan tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa kita pahami. Bila usia kita beranjak tua, belajarlah ridho atas penyakit yang menimpa kita. Dengan begitu kita telah rela dengan keputusan Allah. Saudaraku, jadilah kawan dan sahabat seperti cermin. Kita gembira, dia ikut merasa gembira. Kita sedih, dia mengetahui kita sedih. Jangan jadi kawan atau sahabat seperti uang logam, depan lain, belakang lain.